tuh kakak Dela bawa banyak. Angkat kak, berkatnya kak. Wah, kita bawa banyak nih, berkatnya banyak. Tangan kanan kiri, kita kanan kiri bawanya nih. Sebelah kiri, kita banyak. Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi di channel Susilawati Berang. Sore ini kita sekalian ngabuburit mau arisan teman-teman. Jadi arisannya karena bulan puasa, jadi kita pakai kotakan aja. Sekarang kita mau menuju ke rumahnya Ibu Diana yang dapat arisan bulan kemarin. Ikuti terus ya channel Susilawati Berau. Jangan lupa di like, di komen, subscribe. Terima kasih. Kita lanjut ke videonya. Ini arah mau ke Teluk Bayur teman-teman. Di Kalimantan Timur, khususnya Kabupaten Berau, itu ada namanya Teluk Bayur. Jadi ada dua daerah yang ada Teluk Bayurnya juga. Selain di luar Kalimantan ada juga namanya Teluk Bayur. Ini kantor DPR Berau. Makanya ada jualnya kemarin kan, kita nggak ada. Ini ramai lagi, orang-orang lagi mau ngabuburit sebelum buka puasa, jalan-jalan sore. Ada ya kan, bangun tidur, puasa-puasa tidur nyenyak dia, pakai kipas angin, nggak pakai baju suwir-suwir. Kakak Fikri bangun tidur juga dia, lagi mimpi-mimpi dia. Di sini kok disewakan semua ya, jadi kumuh perasaanku ini. Ngabuburit, kenapa sejarahnya ngabuburit namanya? Spionel. Kenapa spionnya tuh putus? Samplo. Paling kena samplo mobil atau truk gitu. Mahal itu, 1.250.000. Satu pasang tuh 2.500.000. Apanya? Spion mobil itu? Mahal juga ya? Iya. Kira murah aja spion. Mangantos ento no. Wae jadi rumah orang itu sudah. Mas wis. Ape pion. Sepeda mobil. 2.500.000 satu set. Ngerinya. Pikir murah aja. Beli satu mana boleh? Harus dua. Ya, harus satu set. Di satunya untuk apa sayangnya? Ini banyak orang jual takjilan ya. Buka aja. Mana sih pas ya? AC-nya dua kok, satu kayak. Malah panas. Tenang. Malah dibuka ini malah panas. Iya panas ya Ki. Kasih dua. Arah kanan. Arah kanan. Apa nih? Kita sudah nyampe di belakang sana. Kita mau
rumahnya di belakang teman-teman, jadi kita masuk dulu. Ayo, Adela ikut nggak? Buah-buah ini banyak buah-buah ini. Banyak buah-buahnya. Ini sekolahan SMP. SD deh. Sekolahan SD nih. SMP-nya di Bantan. Ini tuh banyak buah-buah di sini. Kita sekarang pulang. Kita bawa tuh kakak Dela bawa banyak. Angkat kak, berkatnya kak. Wah, kita bawa banyak nih, berkatnya banyak. Tangan kanan kiri. Wah, itu banyak juga di belakang. Kita kanan kiri bawanya nih. Sebelah tripod lagi. Ini kita banyak nih bawa nih. Kita arisannya dikotakan teman-teman ya, karena bulan puasa jadi kita tidak makan di tempat, jadi kita bawa pulang, kita bagi-bagi satu orang dapat satu kotak untuk buka puasa. Oke, ikuti terus ya channel Silawati Beram. Jalan segitu aja ngos-ngos, lepas kok. Aduh, jalan segini aja ngos-ngosan, Mbak. Oke. Ada monyet. Nih ada monyet. Halo, monyet. Di sekolah itu. Buka kak belakang. Buka belakang. Tantarkan berapa? 20. Oh. Ntar antarkan ke rumah Bu Lilis. Bu Lilis.
Udah. Aduh, capek juga enggak sih? Hah? Kamu kasih, nah, kamu dikasih berapa? Dua. Kenapa nih Jakarta, Jabodetabek diyakini seolah-olah itu daerah yang mistis banget, itu ilmunya kuat banget. Terus siapa yang gua harus ditemui? Sekarang kita mau jalan-jalan ngabuburit sambil nunggu waktu buka puasa. Ngabuburit bahasa berbanjar ja. Kene ya, boleh ano? Pecel. Ya. Ya, sambil lihat kalau masih ada. Kami jam 4 kemarin aja enggak ada, ya Kak. Jam 4 sudah enggak ketemu pecel. Sekarang dia mau cari pecel, teman-teman. Karena pecelnya itu kalau sudah sore dia enggak ada. Ngabuburit. Dia buka jam 3 aja kemarin, kami ke sini jam 4 lewat ya, Ki ya, sudah tutup. Dapat satu bungkus saja. Yang antri banyak sudah bilang ya. Dari datang sampai ngulek terus. Maju. Masih ada kah? Nah, berarti masih ada dia ngulek. Sana aja pas depan. Langsung kita muter. Muter, Ma. Sana depan sana, nah. Salah, depan sana. Sana. Tanya dulu. Si